Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين أمك سوء أدوب di tengah tu dia kata soal sing soal hal yudhafu ila ilallahi subhanahu wa ta'ala yadani au a'yunun au nahwu dhalika. Adakah boleh dia kata disandarkan, diidhafakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yadani, dua tangan, au a'yunun atau beberapa banyak mata, au nahwu dhalika atau seumpama demikian itu. Boleh tak kita idhafa kepada Allah Ta'ala yadani, dua tangan, au a'yunun atau beberapa banyak mata, au nahwu dhalika atau seumpama demikian itu lafaz. Jin jawabnya laqad warada, sesungguhnya telah datang warid, fil kitab bil azizi, di dalam Al-Quranil Karim lah, idhafatul yadi, menyandarkan lafaz yad. Lafah yak ni lafah tangan lah. Kalau kita terjemah Melayu yak tu ialah tangan. Setengah-setengah ulama dia mengharamkan terjemah dah. Ada juga ulama yang mengharamkan terjemah. Haram terjemah yak tu ke dalam bahasa selain daripada Arab. Tak boleh terjemah. Jadi yak ialah yak. Gitu ya. Tak boleh terjemah. Dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Cina ke, India ke, dalam bahasa Ajam, tak boleh terjemah. Itu atas satu kau pendapat ulama lah. Tapi jemhurnya tidak menegah kita terjemuh, asal saja kita memahami makna dia dah. Jadi yadun tu kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu kita secara harfiahnya seputung tangan, gitu dah. Satu tangan. Satu tangan yadun, al yadu, nah mana satu tangan. Nah yadani, dua tangan. Jadi lafa tangan tu makna apa? Ha tu hak betul. Ha gitu dah. Tangan tu lafaz. Nah. Ada pun ulama yang menegah kita tu daripada terjemuh dalam bahasa Ajam, ada alasannya juga, sebab takut orang Ajam ni dia bimbang, orang panggil orang Ajam ni tidak ada orang panggil istimal makna. Seumpama di dalam bahasa Arab makna majaz dia panggil, semuanya pakai makna hakikah. Maka sebab tu ulama setengahnya haramkan terjemuh, tak boleh terjemuh yadun yadun gitu ya. Nah yadun yadun, yadun ialah tangan ke, tak boleh terjemuh. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, bukan bahasa Arab saja cakap tu ada istimal makna majazi selain daripada makna hakiki. Bahasa Melayu kita pun ada. Nah, supaya saya duk sebut dah hari tu kan. Kalau orang cakap tanah 10 hektar di hujung kapung tu jangan siapa-siapa ceroboh, jangan siapa-siapa ganggu,
Karena 10 hektar tanah itu dalam tangan saya dah. Dalam tangan saya. Tak ke 10 hektar itu betul-betul dalam tangan ni. Nah, muak apa? Jadi bahasa selain Arab pun ada juga cakap tu. Nah, tidak istimal makna hakiki. Bahkan makna majazi bagi tangan. Iaitu di dalam rentahan saya, di dalam milikkan saya. Itu dah. Jadi oleh kerana tu ulama kata tak apa terjemah boleh. Asal saja makna dia tu kita faham. Yadun terjemahannya ialah tangan lah. Tak ke yadun ialah kereta. Jadi bodoh pula bahasa Arab situ dah. Yadun terjemahnya ialah tangan. Tapi makna apa tangan? Hak tu penting. Tangan kalau makna anggota gini, anggota tubuh badan, soh mujassimah musyabbihah. Tangan bukan makna anggota tubuh badan. Tak faham. Sebab kita duk biasa sebut tangan ni pada hakikinya ialah hakikat makna tangan ialah anggota tubuh badan. Jadi bila tangan bukan anggota tubuh badan, apa makna tangan? Salaf serah pada Allah. Sebahagiannya isbak sifatun min sifatillah. Sifat daripada sifat-sifat Allah. Seumpama kudrak, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yadun. Khalaf kebanyakannya ta'wil tafsili, mana tangan bimaknal kudrati dan sebagainya. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Laqad warada fil kitabil azizi, sesungguhnya telah datang wari di dalam Al-Quranil Karim, idhafatul yadi, menyandarkan lafah yad, lafah tangan itu ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qawlihi, pada firmannya Allah Ta'ala jalla sya'nuhu, yang agunglah oleh keadaannya atau kelakuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Yadullahi fawqa aidihim. Itu dah. Yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah fawqa, di atas aidihim, tangan-tangan mereka itu. Itu. Nanti dia akan menyata deh, kita baca dulu. Wal yadaini, dan lafah yadaini. Tu lafah yadaini pun ada, yafah yadun pun ada. Mana fi qaul yadaini tu dengan musanna deh. Dengan lafah musanna, dua tangan artinya. Wal yadaini, dan wal yadaini atau berkata yadi lah. Mananya laqad warada fil kitabil azizi idhafatul yadaini. Dan sesungguhnya telah datang wari di dalam Al-Quranil Karim, menyandarkan lafah yadaini, dua tangan, fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Pada firmannya Allah Ta'ala, ya iblisuma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu dah. Hei iblis, ma mana'aka, apakah yang menegahkan akan dikau, hei iblis, antasjuda, oleh bahwa engkau tu bersujud, lima, bagi barang khalaqtu, yang telah menjadilah olehku, biadai, dengan dua tanganku. Dua tangan. Makna segera pahal aku lalu tak angin ni. jangan deh, jangan duduk pahal lagu tu, jangan. Itu. Baik. Wal a'yuni, dan lafah a'yun, biber apa mata, itu pun datang wari dalam Al-Quranil Karim. Idhafatil a'yun, menyandarkan lafah biber apa mata ni, fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah bagi hukum Tuhan engkau, fa innaka, karena sesungguhnya engkau tuhi Nabi Muhammad, bi a'yunina. Terjemah itu benar tak? Bi a'yunina, dengan bi berapa banyak mata-mata kami. itu dah. Banyak dalam kerajaan buka ayat ini sajalah. Wasna'il fulka bi a'yunina. Wa auhayna ilaihi anisna'a. Apa ayat kerajaan? Fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina. A'yunina ini banyak dalam kerajaan Allah Ta'ala guna berkata. Mata-mata kami. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
Itu dari Al-Qur'an itu banyak beberapa lafa-lafa ya, ayunina, mata-mata kami. Itu banyak dah. Ada juga dengan dua mata. Walitusna ala aini. Nah. Ataupun dengan sebiji mata. Nah, dengan satu mata. Semua tu adakah maknanya anggota tubuh badan? Tidak. Tidak deh. Ahli sunnah wal jamaah pasti berpegang dengan ayat muhkamah. Laisa kamislihi syai'un. Jadi jangan duk mari perasa dalam palotok kita Tuhan ada banyak butir mata ke, dua biji mata ke, sebutir mata ke, atau seputung tangan ke, dua putung tangan ke, ataupun banyak putung tangan. Jangan. Itu semua tu orang kalau dia pergi lagu tu mari terbayar dalam perut dia, Tuhan ada muka, ada tangan, ada kaki, anggota tubuh badan, bermakna dia tidak berpegang dengan laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak pegang dengan ayat muhkamah. Ia berselera lagi pegang dengan ayat mutasyabihat dengan secara takwil yang batil. Nah, takwil batil itu apa ni? Tengok, memang datang waris dalam Quran, dalam Quran, tetapi katanya Syekh illa annahu mana akan tetapinya, illa anna mana lakinna dah. Illa annahu ay lakinnahu la yajuzu, tiada harus, yakni haram, an yudhafa ilaihi, bahawa sejadi sandarkan kepadanya, kepada Allah, illa ma adhafu ila nafsihi fi kitabihi al-munazzali, melainkan apa yang telah menyandarlah ia Allah akan dia, akan barang tersebut kepada dirinya ini, kepada zatnya Allah, di dalam kitabnya Allah yang diturunkan. Au adhafahu ilaihi nabiyuhu al-mursalu, atau yang menyandar akan dia barang yang disandarkan dia barang itu kepadanya Allah, nabiyuhu, oleh nabinya Allah, al-mursalu, yang diutuskan. Itu ya boleh. Jadi apa hak Allah Ta'ala sendiri sebut, kita boleh sebut. Apa hak Nabi kita sendiri sebut, kita boleh sebut. Kita nak sandar hak selain daripada apa yang Allah dan Rasul sebut kepada Allah, itu tak boleh. Jadi Allah Ta'ala sebut dak yadun, sebut. Yadani sebut. Aidina pun sebut. Ayun pun sebut. Aini pun sebut. Ainain pun ada. Banyaklah dalam Quran adalah hadis. Maka kita idhafah, kita sandar semata-mata kerana orang panggil apa? Datang waris daripada Quran dan hadis. Serta maknanya kita fahami dengan ayat muhkamat laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak mengapa. Jangan orang panggil dah datang waris daripada Quran hadis, kita pegang zahir-zahir sungguh. Tuhan ada tangan lah, tangan Tuhan, anggota tangan ni, tangan yang maklum. Tangan yang kita pahai apa, tangan yang kita pahai pada hakikat. Anggota tubuh badan, itu tak boleh itu. Itu bukan bukan berpegang dengan ayat muhkamat tu kalau gitu. Karena ayat muhkamat tu yang meneguhkan kita memaknai tangan atau muka atau apa sahaja lafal-lafal seperti ini dengan makna anggota tubuh badan, makna makhluk. Tak boleh. Ayat muhkamat itulah yang menegahnya. Itu dipanggil takwil ijmali tu. Ayat muhkamat tu dah orang panggil mentakwilkan secara ijmali bahawasanya lafal-lafal yang disebut tu bukan nak makna hakiki. Macam kita duk cakap lah, contoh ada saudara kita kena ujian musibah, ataupun tak payah saudara kita, tak apa, kita tengok dialog dalam filem-filem ke, dalam drama Melayu ke, ada bila ada babak orang panggil kematian ke apa, mesti dialognya sabarlah, ini semua jodoh, rezeki, ajal, maut, semuanya di tangan Tuhan. Kayak gitu. Kita cakap gitu deh. Dialog tu gitu. Semuanya di tangan Tuhan. Jodoh, temuan, rezeki, ajal, maut ni semuanya di tangan Tuhan. Itu nak cerita Tuhan ada tangan, kau nak cerita apa tu? Siakul kalam dia panggil. Gaya bercakap, halaman bercakap, konteks ayat dia panggil siakul kalam. Bukan nak cerita Allah ada tangan tu.
Jadi jangan pula kita kata, awak ni mujassimah kok. Semua jodoh pertemuan ni di dalam tangan Allah. Nah, bukan. Sebab di sana pun ada juga hak jenis cepat sangat tuduh orang mujassimah. Bahaya juga itu. Nah. Sikit-sikit mujassimah lah dia dah. Tak boleh. Tu email suruh betulkan sah, rapatkan sah, kita nak menghadap Allah Taala ni. Sudah tu email mujassimah apa? Tuhan duduk depan. Tak boleh juga lagu tu pun. Tu pun berat juga tu orang lagu tu. Nah. Bukan orang bukan tu email nak cerita Tuhan duduk depan. Nah, tu iman nak ceritanya kita nak menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Tuhan di dalam semaya. Mana? Kiblatnya Ka'bah, arah Ka'bah. Bukan Tuhan duduk dalam Ka'bah, bukan. Cuma cakap tu rengkah. Kita nak menghadap Allah Taala ni. Apa nak menghadap Allah? Allah duduk depan ke? Bukan. Kita nak menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana kita semaya. Itu. Sama. Bukan nak cerita Tuhan ada tangan. Nak ceritanya apa sahaja yang berlaku pada kita tu ketentuan Tuhan. Tapi gaya bahasa bercakap, sabarlah. Nah, jodoh, ajar, mau, rezeki semuanya di tangan Tuhan. Kan gitu? Bukan nak cerita Tuhan ada tangan tu. Faham boleh? Ini dia aduh nak tuduh orang mujassimah, bahaya juga situ. Lainlah kalau dia kata sabarlah deh, Tuhan ada tangan. Itu betul. Itu memang fok mujassimah sungguh. Tuhan ada tangan, anggota tangan jangan bimbel lah, Tuhan ada tangan. Mana awak tiba-tiba Tuhan ada tangan. Nak saya duduk sedih ni, kematian isteri saya ni, anak saya ni, ikutlah orang tua saya ke. Itu dah habis itu. Jadi gaya bahasa bercakap tu kita pun bercakap lah gitu dah. Bukan murak kata Tuhan ni ada tangan, bukan. Lepas tu, sebut apa Tuhan, semua jodoh, temuan, rezeki, ajal, maut di tangan Tuhan. Itu dia panggil balaghahnya bercakap. Nah, gaya bahasa bercakap. Lemak manisnya bercakap kita ni. Nah, itulah gitu. Habis. Sing su'al mal muradu bil yadihuna. Apakah yang dimaksud dengan tangan di sini? Aifil ayatil Quran ni. Jing bermula jawab bagi soal al-muradu bil yadihuna. Maksud yang dikehendaki dengan lafaz tangan di sini, maknan ialah satu sifat ma'ani. Gitu dah. Nampaknya Syekh pengarang kitab kita ni kembali kepada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kedua. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni ada tiga pendapat. Satu, seruh. Seruah, tak ada isbat ke apa. Maknanya takwil ijmali, Allah tidak ada anggota badan yang bernama tangan. Lalu tangan di dalam Al-Quran tu apa makna? Wa ufawwidu amri ilallah, seruah pada Allah. Allah maha mengetahui apa lafaz tangan situ. Nah, itu satu pendapat. Satu laginya ialah takwil tafsili, sebagai makna maklum, tangan ialah kudrah. Nah, selesai. Satu lagi pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu tangan bukan anggota tubuh badan. Terus apakah makna tangan situ? Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani Allah. Sama seperti kudra, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam, yadun, wajuhun, jambun, istiwa, nuzul, ya belaka. Itu pun tak boleh difahami dah. Apa sifat yadun? Sifat tangan ni apa sifat tangan? Tak boleh faham. Sebab tangan di kita makhluk bukan sifat, zat ni. Jirim, zat, tubuh kita sendiri. Kalau tangan ialah sifat tu apa makna? Tak payah kok, serah pada Allah. Apakah hakikat makna tangan itu? Sifat tangan? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah lah yang maha mengetahui. Apakah makna hakikat sifat tangan? Seperti kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kita pun tak reti hakikat kudrat tu apa. Hanya kita dok sebut sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun bizatihi, itu bukan hakikat sifat ma'ani tu. Tu dia panggil definisi sifat ma'ani dengan secara rasmi dia panggil. Ta'rif bir rasmi dia panggil. Ta'rif bir rasmi ni mana? Ta'rif bi athariha. Ta'rif dengan kesan-kesannya, bukan dengan hakikatiha. Bukan mahiyati syai', bukan hakikat sesuatu, bukan. Macam kita buat ta'rif al-insan hayawanun dhahikun, manusia tu ialah hidupan yang boleh ketawa. Itu dia panggil ta'rif bir rasmi dia panggil, bukan hakikat bagi insan.
Nah, kesan daripada manusia ni boleh boleh ketawa, hahaha, boleh suka. Tapi bukan semua orang ketawa tu ialah manusia, tengok beruk pun ada yang suka. Molek-molek suka tak apa-apa eh. Nah. Itu dipanggil ta'rif bil rasmi dia panggil. Itu kena mengaji dalam ilmu mantik lah. Nah. Adapun ta'rif bil haddi, ta'rif bil haddi ini hakikati syai' mahiyatil insan, contoh. Apakah hakikatnya manusia tu? Hayawanun natikun. Hidupan yang boleh bertutur, boleh berfikir. Nah, maka terkeluarlah beruk, lembu, kubah, yaitik, hidupannya kah? Tapi tak boleh berfikir, tak boleh bertutur. Kalau boleh berfikir, tak boleh bertutur. Nah, kita bagi duit 10 hiyah ke kucing, suruh pergi beli gula. Siapa ada gula? Jangan kata gula sekilo, dengan dia hilang. Nah. Pasal dia tu tak ada bakat untuk mikir, untuk kecek. Nah, sebab dia kucing. Manusia tak. Nah, tapi manusia pun jangan hak budak kecil halus itu yang hak mumayik dah lah. Nah, hak boleh bila tahu angka, tahu nak beli. Kita bagi ke dia. Kata tu suruh anak kita hak kecil umur berapa, 8 tahun. Dah jadi 2, dah jadi 3. Nah. Giwa gi beli tu gula sekilo. Nah. Ya boleh gi. Hala duit ya gi banyak. Itulah hakikatil insan. Mana? Hayawanun natikun, hidupan yang boleh bertutur dan boleh berfikir itu. Jadi kalau kita sifat-sifat ma'ani yang kita mengaji dah sebelum ni, itu bukan hakikatil ma'ani, itu bukan. Bukan ta'rif bil haddi bagi tiap-tiap sifat ma'ani, sebab kita tidak akan tahu hakikat sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Sama. Yadun tu sifatun min sifatillah, sama dengan kudrat iradah ilmu. Sebab tu Imam Az-Zahabi ada mengarang satu kitab, Isbatul Yad Sifatan Min Sifatillah. Mengisbatkan tangan satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah. Tapi bukan mujassimah dah. Imam Az-Zahabi ini imamu ahli sunnati wal jamaah. Mazhabnya Syafi'i. Nah. Sayangnya, wallahu'alam lah, barangkali jabatan agama Islam negeri Selangor kita tu Saddul Zara'i, dia panggil Saddul Bab, Saddul Zara'i. Sebab ada yang menterjemuh kitab tersebut di dalam bahasa Melayu kita. Wallahu'alam, saya pun belum baca lagi bagaimana isi kandungannya. Kebarangkalian kalau terjemuh daripada orang kita ni, ada dia kurangkan itu, tambah ini. Kebimbangannya begitu barangkalinya. Jadi Jabatan Agama Islam Negeri Selangor kita menyekat penyebaran kitab tersebut. Cuma kita kena beritahu secara hakikatnya, kitab tu dalam bahasa Arabnya namanya Isbatul Yad Min Sifatan Min Sifatillah, itu karangan Imam Az-Zahabi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, bukan mujassimah, musyabihah dak. Cuma barangkali penterjemuh atau isi kandungan yang terjemuh itu barangkalinya ada orang panggil tidak membetuli atau tidak muafakat dengan makna yang sebenar di dalam bahasa Arab, yang menyebabkan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor kita tu sekak. Ataupun kebimbangan, cemburunya takut orang ini gipahe, mengisbatkan tangan tu ialah sebagai anggota tubuh badan Allah Ta'ala. Tapi kalau nak bimbang benda lagu tu, tak mungkin lah. Sebabnya tajuk kitab dia tu bukan mengisbat jariha, lainlah isbatul yad jarihatan min jawarihillah. Nah, mengisbatkan tangan satu anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan Allah tu jelah mujassimah, musyabihah, tajsim. Nah, jelas. Kalau kata Allah Ta'ala ada tangan anggota tubuh badan seperti tangan kita ni, ijma'ul ulama kufrun, kupu. Sepakat ulama kata kafir. Nah. Tapi kalau dia kata tangan Tuhan ada anggota tubuh badan Tuhan, namun tangan tapi bukan seperti tangan kita lah, comel lah tangan Tuhan, itu pada kufurnya khilaf ulama. Sesak, sepakat sesak. Imam mazhab Syafi'i qadiyatut takfir ni kena tengok dalam kitab fiqh. Cuba tengok dalam kitab fiqh. Hukum mujassimah ghairu sharihah dia panggil. Mujassimah yang tidak terang-terangan itu fafihi tafsilun. Ada padanya itu huraian dah. Mana huraiannya? Yaitu kalau orang panggil tajsim dia tu sharihah, kufur. Ghairu sharihah tidak kufur, hanya fasik mubtadi' saja. Gitu dah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada tiga qaul tentang mujassimah. Ada yang mengkafir,
ada yang tidak mengkafir semata-mata, ada yang fafihi tafsilun tadi. Jadi kalau soreh bau kafir, kalau tidak soreh tidak kafir. Hanya fasik mubtah, mubtadi'. Nah, gitu dah. Tak sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ah, lain dah. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak soreh, tidak jelas sekalipun kafir dah. Nah, itu dah. Sehingga masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kata, "Man qala Allahul jismun laisa kasairil ajsam fahuwa kafir." Siapa yang mengatakan Allah tu berjisim, mana beranggota muka, beranggota tangan, beranggota kaki, laisa kasairil ajsam, tidak seperti sekalian jisim-jisim yang ada, tidak seperti tangan kita, muka kita, kaki kita, fahuwa kafirun, maka ini kafir juga. Kita kena faham kenapakah jadi lagu tu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak dalam mazhab Syafi'i. Nah, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sejarah, tarikh, perjalanan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di sanalah terbit atau terkeluarnya tokoh-tokoh mazhab Hanbali yang mempelopori faham mujassimah. Gitu dah. Boleh tengok dalam kitab Bara'atul Asy'ari. Antara lain nama gapada tu tak ingat dah. Antara lain yang mencetus sebelum daripada Al-Hafiz Ibn Taymiyah sendiri. Ibn Taymiyah ni dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia dapat gelaran Syekhul Islam. Seperti dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dah. Tapi di dalam akidah, dia ni terlalu jauh pergi. Dia mengikut orang yang terdahulu daripada dia. Nama apa tak ingat dah. Qadi, nama soal Qadi dah. Qadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang terpengaruh dengan ajaran mujassimah, tajsim. Ada banyak tokoh-tokoh mazhab Hanabilah ni yang terpengaruh dengan mazhab tajsim. Maka sebab tu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam mazhab Hanabilah itu sangat keras fatwanya dengan mazhab tajsim, sangat keras. Sehingga orang yang kata tu ada tangan tak serupa tangan kita pun kapis lah dah. Gitu deh. Dia sebab dalam mazhab dia tu terbit banyak tokoh-tokoh lagu tu nah. Jadi sebab tu jangan kita ambil fatwa dia tu pak gi buku pak ki pak kita tak sama deh. Tak sama. Adapun tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i itu payah nak jumpa yang jadi mujassimah. Melainkan hak banyaknya kalau jumpa juga hak luar daripada ahli sunnah wal jamaah, dia mazhab Syafi'i tapi akidahnya ya belok. Itu Mu'tazilah atau Syiah. Nah, Zaidiyah. Gitu dah. Contoh seperti Qadi Hussein. Qadi Hussein ni gelarnya dalam mazhab Syafi'i Qadi. Sehingga kalau kita baca kitab Syafi'i ya, jumpa perkataan Qadi itu tidak ada orang lain dah, Qadi Hussein. Alimnya mazhab Syafi'i dalam fiqh, tapi akidahnya Mu'tazilah. Tu banyak lagu tu. Fiqhnya Syafi'iyah tapi akidahnya Mu'tazilah. Hampir boleh dikatakan tidak ada satu orang tokoh a'immah Syafi'iyah yang terpengaruh dengan mazhab tajsim. Maka sebab tu kalau kita tengok qadiyatut takfir, di dalam mazhab Syafi'i terhadap akidah mujassimah itu khilaf. Ada hak kata kafir semata-mata, ada hak kata tak kafir langsung. tak kafir langsung, sesak budak kafir budak. Dak aku. Sebab Quran sebut gitu. Sudah. Ada juga, Ada hak kata fafihi tafsilun. Padanya tu ada huraian. Mana? Kalau soreh, mana? Tuhan ada tangan seperti tangan saya gini, kupuk. Kalau tidak soreh, Tuhan ada tangan tapi tak seperti tangan saya lah. Comel lah tangan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan akhirat esok lah kita boleh tengok. Hak tu sesak saja tak naik sampai tahap kufur. Dan hak itulah fatwa yang paling rajih, qaul yang paling rajih, paling kuat. Yang tidak orang panggil kafir secara mutlak ataupun tidak mengkafirkan secara mutlak atau mengkafirkan secara mutlak pun tidak. Mana? Ada perincian. Ada perincian lah. Habis itu. Jadi kalau kita jumpa buku tu, jangan kita kata, oh Imam Zahabi ni mujassimah ke? Bukan. Imam Az-Zahabi bukan kata isbatul yad jarihatan min jawarilah, bukan. Ingat dah, mujassimah tu dia mengisbatkan tangan yang maklum
diistimal, diguna pakai makna hakiki bagi tangan. Itu mujassimah. Nah, apa makna tangan? Tangan yang maklum. Apa makna tangan yang maklum? Hakikinya bagi tangan apa? Ni, inilah Allah Ta'ala murak. Itu mujassimah. Entahlah. Adapun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, seumpama Imam Az-Zahabi, sehingga mengarang kita isbatul yad sifatan min sifatillah. Itu bukan mujassimah itu. Itu menjalani pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari yang ketiga. Yaitu mengisbatkan tangan satu sifat daripada segala sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Perak kita. Tangan tu ialah satu sifat ma'ani. Tak perak. Sebab tangan di kita bukan sifat. Zat. Gitu dah. Jadi tak perak serah pada Allah. Serah juga. Sama dengan hak mula-mula juga punya pendapat. Mana? Tangan bukan anggota tubuh badan. Apa mana tangan? Wa ufawidu amri ilallah. Tafwi ba'da tanzih. Selesai. Sama je. Hakikatnya Ain bin Laden. Sama saja, cuma lebih sikit dia isbat sifat. Dan hakikati sifat, mahiyati sifat. Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Kita tak tahu. Allah maha mengetahui hakikat sifat. Sebab dia kata, al-muradu bil yadi huna, yang dimaksud dengan kata tangan di dalam ayat Quran itu, maknan ialah satu sifat ma'ani. Nah, gitu deh, kalau dia terjemah sini. Mana? Apa dia terjemah ni? Nama kusurat 26, tidak? Nah, satu sifat yang sesuai. Betul dah? Betul dah tu. Terjemah dia tu betul dah tu. Maknan tu bukan satu makna, satu sifat ma'ani dah. Satu sifat ma'ani yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Yang layak dengan keagungan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal a'yunu, seperti demikian itu jugalah. Kita kena faham bila lafaz tu diisbat atau diidhafah kepada Allah, iaitu lafaz a'yun, segala mata-mata. Tu sifatun min sifatillah juga. Segala mata-mata tu ialah sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa hakikat segala mata tu? Bukan anggota mata ni, bukan biji mata, bukan. Nah, kalau biji mata berat lah. Nah, tu jarihah dah tu. Tu orang panggil mujassimah, musyabihah tu. Lepas tu apa makna segala mata sini ni? Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala yakunu ghaira mumathilin lima yudhafu ila syai'in minal makhluqati. Fa inna kullama yudhafu ilaihi, kerana sesungguhnya tiap-tiap barang, tiap-tiap sifat, yudhafu ilaihi, yang diidhafak kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu nasya adalah ghaira mumathilin, tidak sekali-kali menyamai lima bagi barang, bagi sifat, yudhafu ila syai'in, yang disandarkan kepada sesuatu apapun, minal makhlukati, daripada makhluk. Tengok dah. Wa man i'taqada, dan barang siapa yang i'tiqad, annalahu yadan, bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala tu satu tangan, kaya di syai'in minha, seperti satu tangan sesuatu daripada makhluk. Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan, Tuhan ada tangan, tangan apa? Tangan yang maklum lah. Tangan yang maklum tu ialah tangan yang ada di makhluk lah. Ni, tangan beruk, tangan kangaroo, tangan kita, tangan mutu, hendah mutu, tu tangan dia bang. Tangan kereta, tangan gawa lagi, tangan basika, tangan kot tu panggil. Tu, tangan yang ada di makhluk. Tangan yang erti di makhluk. Tapi tangan Tuhan comel lah. Tak serupa dengan tangan kita. Kata tangan kita pun tak serupa dengan tangan beruk. Duk main buah tak serupa pada bentuk gitu, serupa pada jisim. Mujassimah lah orang panggil. Gitu. Jadi kalau kita faham lagu tu, orang panggil mujassimah, jangan marah. Dia faham lagu tu, orang kata, awak ni etikot mujassimah. Sedap kata kau mujassimah. Iya, mujassimah tu lagu tu. Tuhan ada tangan Tuhan tak super tangan gini lah, tangan Tuhan comel putih ke hitam lengit macam kita gini. Berat lah gitu. Nah, ini wa man taqada annalahu yadan, dan barang siapa yang i'tiqad lah ia, barang siapa bahawa seada bagi Allah tu satu tangan. Satu tangan tu kaya di syai'in minha, seperti satu tangan sesuatu daripadanya, daripada makhluk. Tak seperti bentuk kita. Nah, tak seperti bentuk kita. Seperti hak mana-mana. Tu. Awa ainan atau kata yadan dah. Mana wa manik taqada annalahu ainan kazalika. Mana? Kazalika. Ai. Ka aini syai'in minha. Tu kazalika.
Seperti demikian itu, mana-mana seperti demikian itu. Seperti mata sesuatu daripadanya, daripada makhluk. Ha, mata makhluk. Banyak mata lembu tak serupa dengan mata kita. Mata beruk kau gapo, mata kangaroo, mata ikan lagi tak serupa. Mata ikan bilis halus lagi. Nah. Tak sama lah kau tu. Tapi ada mata lah. Ada mata. Ha. Tiba-tiba dia kata, tu ada mata-mata ni ya. Mata hak maklum. Tak awak tak faham makna mata. Saya faham makna hakiki bagi mata ayat dia. Tapi ingat Tuhan kata laisa kami sili syait. Nah. Walam yakullahu kufuan ahad. Itu ayat muhkamah. Hunna umul kita. Hak tu hak kita kena pegang ngati. Nah. Jadi kalau makna hakiki bagi mata, bukan kita tak tahu, kita maklum. Nah, tapi nak letak di Tuhan ghairu makul, mustahil pada akal. Ha, gitu deh. Bukan kita tak tahu ni, dok dia kata, oh, ada satu orang tokoh mujassimah ni, orang Fatani, sohulah dia sekarang ni. Dia kata mazhab hak kita duduk menjalani ni, dok tahu dia kata, apa makna tangan ni, tangan dengan makna anggota tubuh badan ni, bukan makna tu. Ha? Karena Allah laisa kamitsli syai. Patut apa makna tangan ni? Ha, serah pada Allah. Kita tak tahu apa makna. Ha, dia panggil ini mazhab tajhil, dia panggil. Oh, mazhab tajhil. Dia bergelar pula kepada mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah ni, mazhab tajhil. Mazhab yang membodohkan makna, tak reti makna gapo. Ha, la haula wala quwwata. Siapa dia kata tak ertinya? Nah. Ha, tu istiwa'u ma'lum. Yadun pun ma'lum. Ma'lum. Yadun tu kita maklum, datang warid dalam Quran. Dan maklum pada lurahnya ada makna hakiki, yadun ialah anggota tubuh badan. Tapi kalau makna hakiki, wal kaifu ghairu ma'kulin, maka tak orang panggil kaif dia kita nak letak pada Allah Ta'ala, ghairu ma'kul, mana mustahil pada akal. Mushma'kul dia panggil. Nah, tak mungkin kita nak letak pada Allah Ta'ala. Sebab ayat muhkamah ada. Eh, hok kata tak akan reti makna je, Allah sendiri. Tak kena kata Allah meletak ke mazhab tajhid. Nah. Hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabiha fa ammal ladina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtira alfitnati wa ibtira at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ha. Dan tidak ada yang mengetahuikan takwilan ayat tersebut melainkan Allah. Nah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang rasih pada ilmu, dia kata mana? Kami beriman dengan ayat ni. Serah pada Allah. Allah yang Maha mengetahui. Gitu. Jadi kalau wakah pada dia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakah situ mazhabus salaf. Nah, sama ada isbat sifat atau serah. Ba'da tanzih tadi. Serah pada Allah Ta'ala dulu. Kalau wakah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Wakah situ. Itu mazhab khalah. Tidak ada yang mengetahui akan takwilannya ayat mutasyabihat melainkan Allah dan orang-orang yang rasih pada ilmunya. Gitu dah. Habis itu. Ada pun orang yang hak tak baik itu, ya ikut ayat mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtira alfitnati wa ibtira ta'wili. Tu orang duk sibuk kayak muhkamah, duk bahas Tuhan mesti ada, tentu tidak, Tuhan tak ada, dalilnya alam ni Tuhan mesti sedia. Dia tak sibuk tu, dia duk sibuk Tuhan duduk atas arah. Bila duduk atas kursi tu bunyi krek-krek-krek. Bunyi. Siap bunyi krek-krek-krek. Berat tu. Duk sibuk ayat tu. Tuhan ada tangan. Tangan Tuhan ni comel lah. Nah, tak macam tangan kita. Tuhan ni maha besar, maha besar-besar tubuh Tuhan. Sangat besar. Mana? Telinga. Ini dia kata Tuhan ni kita tak nak oyak besar setara mana. Hanya cuba kita bayangkan. Malaikat hak piku arasy, malaikat hak hamalatul arasy. Yang mana Tuhan bagi mereka tu duduk di atas arasy. Tu pelik juga kadang-kadang duduk atas arasy, kadang-kadang duduk atas kursi. Hak mana tahu kursi dengan arasy hak tu la ko Allah alam. Nah. Tuhan duduk atas arasy dia kata. Nah. Yang memiku arasy tu malaikat hamalatul arsy itu besar tak besarnya antara telinga dengan bahu malaikat hamalatul arsy saja tu. Kalau kita pecuk, berlari, itu berapa ribu tahun tak sampai lagi. Kalau mula daripada bahu dia. Berapa ribu tahun tak sampai lagi. Besar tak? Besar. Cuba tuan-tuan bayar ke betapa besar ya Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Jadi besar lagu tu berat tu. Tu dia panggil kasratul ajza.
Ya kita besar kecil kita makhluk ni dia panggil kasratul ajza au qalilul ajza. Macam kita mari satu tempat rumah bina ke apa, wih besarnya masjid ni. Apa mana besar masjid ni? Besar masjid ni artinya bina masjid ni tu banyak. Nih, batu-bata semi hok dia guna pakai tu banyak, kasratul ajza. Sebab tu besar. Allah kecilnya masjid ni. Nah, awak kecil. Iaitu qalilul ajza. Jadi kalau Tuhan tu maha besar tu lagu tu. Besar makna besar. Hei, berjuzuk lah Tuhan ni. Ha, bergerak tu. Nah. Ha, pas tak kata mujassimah apa. Bila kata mujassimah aku kata ni. Mujassimah kalau yang ikut lagu tu. Baik, fahuwa maka ia siapa yang iktikad Tuhan ni ada tangan, yang makna tangan tu anggota tubuh badan seperti makhluk ni, atau mata, biji mata seperti ada pada makhluk ni, fahuwa mimman ghalaba alaihi alwahmu, maka dia ni lah setengah daripada orang yang telah menanglah di atasnya, di atas mereka, alwahmu oleh waham. Mana? Orang yang dikalahkan di atasnya oleh waham. Kalah dia dengan waham dia, sengka dia. Itu sebab apa? Idh syabbahallaha bi khalqihi, kerana menyerupailah ia akan Allah dengan makhluknya. Wahwa padahal ia Allah. Laisa, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya. Langsung tidak ada kami selihi seumpamanya, seumpama Allah. Syai'un sikit pun tak ada langsung. Gitu lah. Sing soal bermula soalnya apa? Ila man yunsabu ma zakartahu fi ma'nal istiwa'i wal yadaini wal ayuni. Ila kepada man, kepada siapakah yunsabu dinisbahkan, disandarkan. Ma zakartahu, barang yang telah menyebutlah oleh engkau akan dia barang. Fi ma'nal istiwa'i, pada makna tertinggi. Wal yadaini, dan makna dua tangan. Wal a'yuni, dan makna segala mata tu. Jadi dia tanya soalannya, hok mu jawab tadi tu kau siapa? Nah. Nak sandar kepada kau siapa? Siapa hok kata lagu tu? Jing bermula jawab bagi soal. Yunsabu zalika ila jumhuris salafi, dinisbahkan demikian itu jawapan aku tadi itulah kepada jumhur, mana kebanyakan ulama salaf. Jadi kebanyakan ulama salaf tu apabila jumpa dengan ayat-ayat sifat seperti ini, mereka iktikad sifat. Sebab tu panggil ayat-ayat sifat. Nah, itu tak panggil ayat-ayat anggota tubuh badan. Ayat-ayat sifat deh. Tu kita pelik juga buat-buat ni. Dia kata ayat-ayat sifat. Nah, kita kena beriman dengan ayat-ayat sifat Allah Taala. Seperti ayat istiwa, Ar-Rahmanul Arsyistawa. Nah, ataupun yadullahi fauqa aidihim. Macam mana kita beriman Allah Ta'ala mempunyai tangan? Tangan yang maklum. Awak tak faham makna tangan. Inilah tangan ya. Tapi tangan Tuhan tak samalah tanganmu. Kalau gitu, mu tu bukan cahaya ayat sifat. Mu membawa ayat tu ayat anggota tubuh badan panggil. Nah, kita dak ahli sunnah wal jamaah tu dipanggil ayat-ayat sifat. Itu dah ayat-ayat sifat dia panggil. Jadi qaul yang beliau jawab sebelum itu ialah qaul yang dinisbahkan kepada kebanyakan salaf. Bukan semua salaf. Sebab di sananya ada juga salaf yang terkadangnya mentakwil secara tafsili. Nah, seperti kalau tak silap Imam Malik, apabila hadis Nabi yanzilu rabbuna fi kulli lailatin tu, turunlah oleh Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Itu ditakwil, ataupun disyarah, ditafsir, dihurai oleh Imam Malik dengan kalam hazaf mudhaf. Mana? Yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh Tuhan kami, yakni turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Rahmat apa? Rahmatun khasatun. Bagi siapa Tuhan nak bagi rahmat yang khusus ni? Bagi sesiapa yang bangun semayang malam. Nah, qiyamul lail, tahajjud, pasti dia akan dapat rasa rahmat yang khusus. Bukan pergi zahir . Bukan kata Tuhan turun sepertiga malam atas sikit pada mucuk gitu ni. Ada orang kecek gitu nah. Turun siapa mana Tuhan tu? Siapa atas sikit pada kemucuk. Kenapa ke situ? Lepas tu Tuhan tanya, siapa hok bukan Tuhan tanya, Tuhan tengok ibu susu ya, ibu kambing wi susu kanak kambing. Tuhan jenguk tengok. Berat-berat saja tu. Berat-berat saja cakap lah pengen gitu tu.
Jadi kita ada yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kami, yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat khasah daripada Tuhan kita pada tiap-tiap sepertiga malam. Kalau kita bangun tahajud, kita istiqamah, pasti kita akan merasai rahmat khusus ya Allah Ta'ala kurnia pada orang-orang yang bangun tahajud, bangun sepertiga malam tadi. Itu makna dia gitu deh. Bukan Tuhan turun daripada atas. Ni ada juga orang kata Tuhan turun. Lepas tu bila tanya, dah Tuhan turun, turun seumur lah ustaz, tak naik-naik lah. Eh tak, dia kata habis masa dia turun, dia naik. Dia naik. Dah kata Tuhan duduk atas, kata ha? Tika dia tak turun, dia duduk atas. Sedap dia jawab. You are man gitu lah Tuhan. Tu Maulana tu cakap tu. Royak ke Maulana tu, sepertiga malam atau pagi ni, waktu tahajud ni, seatas muka bumi ni tidak seretak sama deh. Tidak seretak sama. Tepat kita sepertiga malam, tepat orang kedepan sikit tu tidak sepertiga malam lagi. Habis tepat kita sepertiga malam, sepertiga malam pula depan tu. Kan bumi ni bulat gitu kan. Subuh. Tidak sebotol bumi ni waktu subuh sekali seretak dah. Tepat kita masuk. Ne berapa? Ne 7 minit lah ni dah. Ne 7 minit tepat kita. Tepat orang lain sebelum tu lagi. Nah. Ne minit ada dah masuk. Habis tepat orang ne minit, ne 7 minit tepat kita. Habis tepat kita ne 7 minit, ne 8 minit ada tepat orang lain pula masuk. Tak sama deh. Tak sama. Ne 8 minit, ne 9 minit. Nah. Itulah gitu. Jadinya kalau kita kata Tuhan turun sepertiga malam, sepertiga malam ni dia tak sama. Habis sini sepertiga malam, sini sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Jadi Tuhan turun tak naik-naik. Kau lagu mana? Berat dia kata. Awak ni fikir dengan akal dah ni. Apa tu tak boleh fikir dengan akal? Jangan fikir dengan akal. Jangan. Letak akal belakang. Berat mung. Letak akal belakang baik jadi gila apa? Sia-sia tu hal yang akal gitu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yang zurun. Apa faedah tu hidup kita suruh nak akal? Ni guna akal. Hak tak boleh tu mentakdimkan akal. Hak tu hak tak boleh. Macam Mu'tazilah Jahmiyah tu mendahulukan akal. Nah. Hak tu hak haram. Adapun mengguna akal, nah, sanding dengan Quran hadis, seiring, sejalan, itulah manhaj sebenar. Bukan mendahulukan akal atau mengkebelakangkan akal, tak boleh. Itu dah. Itu. Allahu akbar. Nah, ada satu orang ustaz dengar dalam Facebook, orang tag nama rambut dengan ustaz Sahur masuk TV. Dia dah tanya jemaah. Terima tak logik tak pada akal Nabi Muhammad cerita dia pergi ke Isra Mikraj. Nah, dalam masa semalam ni bukan berbulan-bulan. Pak cik tu dok jawab tak logik, ada hak jawab logik, ada hak jawab tak logik. Tu dia pun jawablah sekali. Jawab apa nya? Hadirin hadirat sekalian. Jawab apa nya? Kalau kita guna akal tak logik. Sudah. Kalau kita guna iman logik. Apa iman dengan akal bertentangan apa? Iman dengan akal bertentangan apa? Bermakna orang hok beriman dengan Nabi orang tak ada akal lah ke gitu. Orang gila apa? Kalau gila tak ada kena beriman sejak di awal lagi ahlul fatrah. Nah, kalau gila tak ada kena taklif sejak di awal lagi hukum syarak. Nah. Silap tu ustaz. Ambo komen kok biarlah. Macam mana tapi akak very good gitu. ya orang kena nak tegur sikit tu. Silap jawab apa lagu tu. Logik pada akal, tak logik pada adat. Jangan mitukah hukum akal dengan hukum adat. Sebab itulah ulama tegas sungguh-sungguh mengaji sifat 20. Di awal sifat 20 tu tekanan lagi atas kita kuasai hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Jangan buat main-main. Tak duk sibuk hak benda kita, tak kena sibuk. Kita duk sibuk benda tak sibuk. Mana? Imam Mahdi beranak dak lagi, nak bai'ah di mana dak ni? Dajjal duduk di mana lah ni? Sibuk pasal apa benda lagu tu? Mari dajjal ngaku Tuhan tu gak. Takut kita hak beriman dengan dajjal lagi. Kalau iman tak kukuh molek, akidah tak kemas sungguh. Nah? Ni, siap akidah ni. Berat tu kalau etika lagu tu. Hukum akal, hukum adat tu tak reti beza lagi. Nah?
Astagfirullahalazim. Jadi tak logik pada akal kita. Sepiknya akal kita kalau tak logik pada akal. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang tak berakal bila dia membenarkan Nabi itu. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Tak ada akal Abu Bakar itu, orang gila. Hak gilanya Abu Jahal bukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu. Ha. Sebab Abu Jahal kata tak logik cerita Muhammad ni, ha, tak logik pada akal. Orang tanya apa, pasal apa tak logik ya Abu Jahal? Pasal kebiasaannya, ha, kebiasaan itu ada. Nampak tak? Dia hak bodoh. Pasal kebiasaannya kita pergi Mekah sebulan perjalanan, pergi sebulan perjalanan dan balik. Itu kebiasaan ya Abu Jahal. Adat bukan akal dak. Yang duk tukar akal dengan adat dah. Adat tu sunnatullah. Sunnatullah tu boleh saja berubah. Ha, nah, maka sebab tu hukum akalnya logik. Logik pada akal, tak logik pada adat. Ha. Iman, iman tak bertentangan dengan akal. Nah, pasal tu Tuhan nak suruh kita beriman, tu Tuhan suruh kita memikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, afara'aitum ma tumnun? Ha, antum tahrusunahu am nahnu warithun ka awa? Ha, afara'aitum ma apa? Afara'aitum ma takhluqun apa? Ha, macam ayat Al-Quran banyaklah, dicek sendiri lah aku tak ingat. Nah, apa antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Ada gak ayat gitu dah? Adakah antum takhluqunahu? Adakah kalian yang mencipta? Ha, am nahnul khaliqun ataupun kami yang mencipta? Mun nak tanya duri mu saking, mu beli benih, mu baja comel molek jaga, tiba-tiba tak naik, tak tumbuh, tak buah. Ha, mu kau hak buat, aku hak buat. Ha. Mu tak tu, mu bukan mu buat. Mu hanya usaha saja. Aku hak buat. Nah, mu tanya mu tanya nak sekolah. Aku nak tubik buah pisang boleh jadi. Tak ada apa-apa eh. Nah, aku hak maha kuasa. Jadi Tuhan suruh kita guna akal mikir, adakah mu yang buat, adakah itu, adakah ini. Nah, pada diri kamu kenapa kamu tidak fikir tengok, tengok pada dirimu. Nah, adakah mak pak kita yang menciptakan kita? Kalau mak pak kita yang cipta kita, tak ada mak pak nak hidung anak kepek lagu ni. Tentu nak macung pun Syaruh Khan belaka. Nah, putih sepo. Nah, pak berepik mana dah tu ni. Ha. Nah. Tapi dak nyatanya hidung kepek. Nah. Ha, kulit sawah matang. Nah. Ha. Dah ada, tak dapat anak pun ada. Hmm, tengok. Nah, Allah yang mencipta bukan mak pak dak. Khuliqa min ma'in dafiq, itu lalu saja kok air yang macuk. Ha, nah. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Banyaklah kalau dalam Quran kita baca ayat Tuhan suruh kita guna akal. Bukan lepak akal belakang dak. Oh, jangan guna akal. Jangan guna akal dia gila apa? Mu tak syukur nikmat akal. Nah, kena guna akal. Sanding dengan akal. Iman tak akan bertentangan dengan akal. Sebab tu ramai orang-orang hok kaji ilmu sains ke apa semua, bila pak dia baca ayat Quran, dia baca, dia kaji, ish. Sesuai. Nah, seiring. Yang menyebabkan ada hok masuk Islam, berime ada. Hok tak nak juga tu kan inak dia panggil. Ha, inak tu tak arahlah, penentangnya dia lah, engkar dia, sombong dia. Nah. Ha, secara halusi dia akui, betul ni. Agama ni betul. Dah kita boleh tahu benda ni bila ada mesin. Mesin gapo alat-alat doktor, alat-alat saintis tu lah. Kalau tak ada alat ni kita sendiri pun tak tahu. Tapi Nabi Muhammad tu boleh kecek dah. Di zaman 1400 tahun lebih dulu, kok tak ada alat nak mengesel. Kan belak tu. Nah, bermakna Nabi Muhammad tu bukan dia kecek daripada diri dia sendiri. Nah, wahyu daripada Allah Ta'ala. Ha, jadi guna akal, kena guna. Jangan kata tak guna akal. Tak guna akal berat. Wa ammal khalafu, dan ada pun mazhab khalaf pula. Fa aktsaruhum, maka kebanyakan mereka itu khalaf. Yufassiruna, mentafsirlah oleh mereka itu. Ya itu. Khalaf salaf ni nah. Kalau kiranya salaf tu apa? Salaf tu ialah al-qurunu salisatu al-mufaddalatu allazi nasyahadu lahum an-nabiyyu bil khairiyyati. Nah, itu dia panggil salaf. Salaf ni ialah humul qurunus salasah, ya mereka yang hidup pada qurun yang ketiga, yang tiga qurun, qurun yang tiga, al mufaddalatu yang dilebihkan qurun tersebut, allazina syahadalahum, yang telah menyaksilah bagi mereka itu an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khairiyyati, dengan kebaikan. Itu salaf dia panggil. Mana Nabi kata khairukum qarni
summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Ha, itu hadis muttafaqun alaih. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, kemudian yang mengeringi kurun mereka itu, kemudian yang mengeringi kurun mereka itu. Nah, itulah salafus soleh. Nah, itu. Adapun selepas daripada tiga korun, 300 tahun, kata setengahnya 300 tu kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'i. Kata setengah kurun Nabi, nah tak dikira. Kira tak dikurun sahabat. Jadi kena ke 400 tahun, 4 korun. Ambil hak lagi 5. Mana? Kurun sahabat, kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'i, kurun tabi'ut tabi'i. Nah. Jadi 4 kurun. Lepas daripada 4 kurun ni kurun kelima, enam, tujuh, semua tu dipanggil khalaf. Khalaf belaka dah. Tu. Sebab tu fasalafus salihu, maka bermula salafus salih tu siapa? Humus sahabatu, ialah para sahabat Nabi, wattabi'una, dan para tabi'i yang menjadi murid sahabat, watabi'ut tabi'ina, dan yang mengikut bagi tabi'in. Mana? Iaitu anak murid bagi anak murid sahabat. Ha, itu dia panggil salaf, nah. Itu salaf. Bawah pada salaf a'immah mazhab adalah. Nah, sebab tu kalau kira empat mazhab duduk dalam kurung salaf. Nah. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari masihlah dalam salaf. Itu. Ha, bagaimana kau orang panggil mazhab salaf? Dia mentafsir ayat yang musyabihat tadi. Al-istiwa'a, mentafsir mereka itu akan istiwa' tu bilistila'i, dengan perkataan istila', dengan makna istila'. Apa istilah? Yakni menguasai dah. Ha tu. Istilah dengan makna menguasai. Contoh seperti istiwa fulanun ala imalatihi. Ha, ataupun istiwa amru fulanin. Ha, nah. Bila kata istiwa ala dalam kaedah bahasa Arabnya, wa mata udiya bi ala, tatak kala mana perkataan istiwa tu dimutaaddikan dengan ala, iktada makna istila, maka menuntuti akan makna istila. Ka qawlihi ar-rahmanu alal arshis tawa. Itu. Jadi dalam bahasa pun dipercakap. Mana? Menguasai oleh fulan di atas negeri tertentu. Contoh. Jadi kalau istiwa fulanu ala, nah, mutaaddi dengan ala, itu makna istiwa itu makna menguasai, memerintah. Ha, itu dah. Itu dalam bahasa Arab tu. Jadi ada kebanyakan khalaf ya tafsir lagu tu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahmanu Tuhan yang Maha Pemurah itu, 'alal arsy, di atas arasy-Nya, istawa tertinggi, bi makna istila'i ataupun istaula, memerintah. Nah. Maknanya apa? Kalau arasy yang paling besar daripada makhluk Allah, Allah yang memerintah, maka kita-kita yang halus kecil ni min babil aula lah, Allah lah yang memerintah. Gitu deh. Itu makna gitu. Ya, itu. Baik, habis. Wal yada dan menafsir akan lafaz yada, akan lafaz tangan tu binikmati, dengan nikmat. Awil kudrati atau kudrah. Ha, kalau jumpa orang panggil yadun ke ID tu nikmat ataupun kudrat. Wal ayuna, dan segala mata tu di ta'wil ataupun ditafsir bil hifzi war riayati, dengan memelihara dan menjagai. Tu dah. Jadi ayat Quran kata fa innaka bi ayunina, kerana sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad bi ayunina ay bi hifzina au bi riayatina. Ha tu. Dengan peliharaan kami, dengan pengawasan kami, penjagaan kami. Ha, munasabah. Nah. Itu betul. Kita pun mudah faham lagu tu. Contoh tu yang kata tadi kan, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Wasbir, hendak sabarlah olehmu hai Nabi Muhammad, li hukmi rabbika. Nah, akan hukum bagi Tuhan engkau. Kerana apa? Fa innaka bi ayunina, kerana sesungguhnya engkau tu bi ayunina, dengan segala mata-mata kami. Apa makna? Yani dengan peliharaan kami. Engkau tu dengan pengawasan kami, penjagaan kami. Ha, selesai. Nah, mari lagi dak rupa Tuhan tu serupa dengan makhluk? Tak ada. Nah, tu khalaf dia jaga lagu tu dah. Habis. Sebab apa ke khalaf tafsir lagu tu? Jangan salah ke khalaf. Tengok sebab apa.
Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan bagi demikian itu tafsiran kebanyakan khalaf seperti itu, litawahumi katsirin, kerana waham kebanyakan minhum daripada mereka itu orang awam, annaha bahwasanya illam tu awal, jika tidak ditakwil, watusraf an zahiriha, nah, dan tidak dipalingkan makna daripada zahirnya, auhamatit tashbiha, nescaya memberi waham akan tashbih, keserupaan Allah dengan makhluk. Nah, maka sebab itu kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, wa kullu nassin auhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin, tiap-tiap nas auhamat tashbiha, yang memberi waham sengkaan Tuhan itu serupa dengan makhluk, awwilhu, ta'wil secara tafsili. Ini jumhurul khalaf, kebanyakan ulama khalaf. Nah, awwilhu bita'wil tafsili, aw fawwid warum tanziha, atau serah ba'da tanzih, serah makna yang layak itu pada Allah kemudian daripada tanzih, makna ta'wil ijmali, Allah tidak serupa dengan makhluk. Lepas tu lafaz ni, makna dia bukan yang dikehendaki. Apa makna? Serah pada Allah. Itulah salaf. Jadi sekali lagi ditegaskan, tidak ada salaf yang kata Tuhan duduk tak serupa kita, Tuhan ada muka tak serupa muka kita, Tuhan ada tangan tak serupa tangan kita, Tuhan ada kaki tak serupa. Tak ada. Salaf tak ada cakap lagi tu dah. Hak adanya salaf, Tuhan tertinggi yang selayak bagi dia. Apa tertinggi Allah Ta'ala? Sifatun min sifatillah. Ataupun serah pada makna tinggi itu pada Allah Ta'ala. Bukan tinggi makhluk yang kita pahai sesama makhluk. Tinggi boleh tunjuk, tinggi boleh dongok, tinggi ada lawannya rendah. Bukan. Ha. Tinggi apa? Serah pada Allah. Ha. Tangi. Apa makna tangi sini? Bukan tangi anggota tubuh badan. Apa makna? Serah pada Allah. Atau sini, sifatun min sifatillah. Itu salah, kan? Tak ada salah kata Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan comel, tak ada tangan mong. Tak ada gitu dah. Tak ada lagu tu. Itu. Habis. Itu. Ada pun khalaf? Tak ada. Ta'wil, tafsili. Wa qadittafaqa, dan sungguhnya telah ittifaq, fariqani, dua fuq, salaf dan khalaf, ala annal musyabbiha dhalun, di atas bahawasanya fuak-fuak yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk tu dalun, ialah fuak-fuak sesak. Tu fuak-fuak sesak dah. Sepakat. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ialah dalun, fuak-fuak sesak. Wa ghairuhum, dan lain daripada mereka itu. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka itu. Selain daripada salaf dan khalaf tadi lah. Wa ghairuhum, dan selain daripada ulama salaf dan khalaf tadi. Yaquluna, berkata mereka itu. Innama tuhimut tashbiha, hanya senya memberi waham akan keserupaan Allah dengan makhluk itu. Laulam yadullal aqlu wan naqlu ala tanzih, jikalau tidak menunjuklah oleh akal dan nakal di atas tanzih, sucinya Allah Ta'ala dengan menyerupai makhluk. Faman syabbaha, maka barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, famin nafsihi utia, maka keserupaan itu daripada dirinya sendiri yang didatangkan. Itu dah. Bukan orang panggil daripada Allah Ta'ala dah. Maksudnya gini, hak Quran sebut, hadis sebut tu, semuanya kita kena faham dengan secara kaedah. Adapun kita duk kita mari terasa dalam perut kita, oh Tuhan serupa dengan makhluk lah, itu bukan daripada Quran, bukan daripada akal, itu daripada dirimu sendiri, kejahilan diri kita sendiri. Gitu lah. Habis. Sing soal kaifanus bitu syai'an summa naqulu al kaifu fihi majhulun, bagaimana dia kata kita mengisbatkan sesuatu kemudian kita pun kata al kaifu fihi majhulun, bermula kaif padanya itu tidak diketahuikan. Jin bermula jawab, haza ini mana, kita mengisbat sesuatu kemungkinan kita tak tahu hakikat dia, tak tahu kaif dia. Ghairu mustagrabin, dia kata tak pelik, kata tidak dua pelik, apa pelik pasal apa, haza ghairu mustagrabin, ini tidak pelik, dia kata. Fa inna, kerana sesungguhnya kita,
na'lamu, bahwasanya kita ketahui, anna nufusana, bahwasanya diri kita. Ya, itu dah. Mutasifatun bisifatin, bersifat diri kita ni dengan berapa sifat? Mana? Kala ilmi wal kudrati wal iradati, seperti ilmu, pengetahuan, sifat pekuasa dan sifat penentu juga ada di kita ni. Ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha, serta padahalnya gitu. Ma'anna ni mana serta bahwasanya kami, mana padahalnya kami, kita la na'lamu, kita tidak ketahui kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha, kaifiyat berdirinya ini sifat ni dengan dia, dengan zat kita, dengan diri kita. Kita tahu dah? Tak tahu. Nah, pengetahuan duduk mana pengetahuan? Duduk sini. Duduk sini. Tak tahu duduk mana. Tapi ada dak pengetahuan? Ada. Sebab tu bila kita siapa umur berapa tahun? Amok atas sekolah. Sebab apa? Kita tu ada sifat pengetahuan yang boleh untuk kita tu idrak ilmu. Nah, boleh belajar apa panggil. Itulah kita tengok dah. Sebab tu tak pernah tengok lagi lah. Nah, mok lembu tu duduk piping anak lembu pakap jujuk pergi sekolah. Boh, duduk pesan ke anaknya. Tak ada. Sebab tak ada bakat, tak ada pengetahuan. Untuk dia tu boleh menimba ilmu. Nah, untuk mengetahui itu tak ada. Kita ada pengetahuan. Baik, duduk di mana pengetahuan kita? Duduk sini. Duduk sini. Nah, duduk pala lutut. Duduk mana? Nah. Tapi ada tak? Ada. Itu. Sama juga. Pekuasa kita duduk mana? Pekahandak kita duduk mana? Tak boleh nak tunjuk duduk mana. Tapi ada. Ada. Bahasa nak makan go tu ini. Bahasa puah makan nasi ini. Makan go ni yang pula. Bahasa tu. Makan gitu. Duduk mana tu? Duduk sini ke? Duduk mana? Tak tahu duduk mana. Kita sendiri tak tahu kaifiat dia duduk mana. Tapi kita isbat. Orang ni ada pekahandak. Orang ni ada pekuasa. Bal inna nasma'u wa nubsiru. Bahkan kita mendengar dan kita melihat. Wala na'lamu kaifiyata husuli sam'i wal ibsari. Padahal kita sendiri tidak tahu kaifiyat hasilnya pendengaran dan penglihatan. Duk mana penglihatan? Duk mata. Di mana tepatnya di mata? Nah. Bapa tidak di dada penglihatan kita? Tidak di bahu ke? Tidak di belakang ke? Nah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata betulkan saf, rapatkan saf? Kalian, aku melihat kalian daripada pihak belakang seperti mana pihak hadapan. Ha. Duk mana penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha. Nah. Kita sendiri tak tahu kaifiat husuli sam'i wal ibsar kita. Bal innana natakallamu wala na'lamu kaifa sadara minnal kalamu. Bahkan kita berkecek, kita berkata-kata, kita bertutur wala na'lamu, padahal kita tidak mengetahui kaifa bagaimanakah sodaro hasil terbit minna daripada kita tu al-kalamu oleh perkataan. Kita pun tak tahu. Kita berkecek bagaimana keluarnya orang panggil huruf suara, bagaimana ke perkataan tu dimengerti oleh manusia. Kita sendiri tak tahu. Gapo dia ada di anak lidah kita, anak tekok kita, pekata, penuntur, pekecek kita tu duduk di mana? Gapo dia benda? Warna apa? Sebesar mana kaifiatnya? Bagaimana dia duduk di anak lidah kita, di anak tekok kita? Kita sendiri pun tak tahu. Tapi kita percaya bahwasanya kita bila tengok orang boleh berkecek, bermakna dia tidak bisu, bermakna ada sifat pekecek, ada sifat pekata, penuntur. Kayak gitu. Fa in alimna syai'an min zalika, maka jika telah ketahuilah kita akan sesuatu daripada demikian itu, faqad ghabat annal asya'u. Itu dah. Fa in alimna syai'an min zalika. Maka jika ketahuilah kita akan sesuatu sedikit daripada demikian itu, faqad ghabat anna asya'u, nescaya hilang ghaiblah daripada kita oleh segala sesuatu. Wa mislu hadza, dan seumpama ini, la yuhsa, yang tidak boleh disangka dihitung. Fa idza kana hadza fi ma yudafu ilaina, fa kaifal halu fi ma yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka apabila adalah ini pada masalah perkara yang disandarkan kepada kita pun kita tak tahu kaifiatnya bagaimana,
Fakaifal halu fima yudhofu ilaihi subhanahu. Maka bitapo bagaimana kau halnya, keadaannya pada barang yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Do'lah Allah tu tidak ada kaifiyah. Lebih-lebih lagi lah orang panggil tidak. Al-kaifu ghairu ma'kulin bahkan. Bukan setakat al-kaifu fihi majhulun. Al-kaifu ghairu ma'kulin. Itu lebih tepat. Nah, macam kita al-kaifu al-kaifu fina majhul. Kaif, kaifiyah pada kita tu majhul, tak diketahui. Tapi kita isbat, ya. Nah, kita ada pendengaran, kita ada penglihatan. Bagaimana kau berdirinya pendengaran, hakikat pendengaran, hakikat penglihatan tu, apa dia kau dirinya, kita sendiri tak tahu. Nah, kaifiyah dia itu kita. Kita sendiri ada kaif nu kita tak tahu. Apalagi Allah ghairu ma'kulin wal kaifu ghairu ma'kul. Kaif pada Allah tidak boleh masuk pada akal kita, ada kaif atas Allah Subhanahu min babil aula, tak boleh. Gitu dah. Kaif tu gapo pula ustaz panjang hak tu kena mengaji ilmu makulatul asyar lah. Nah, makulatul kami, makulatul kaifa, makulatul mata, makulatul fi'li, makulatul infi'a, itu ilmu orang panggil ilmu halusi, cabang di dalam ilmu kalam dia panggil dah. Sing soal yang terakhirnya, ayul madhhabaini arjahu, manakah di antara dua mazhab hok paling kuat? Tidak. Hok mana di antara dua mazhab salah kah kalah hok paling kuat? Hok mana hok lebih kuat? Nah, jawabnya, jing bermula jawab, mazhabus salafi arjahu, mazhab salaf itu terlebih kuat. Li'annahu, kenapa? Karena mazhab salaf tu aslamu wa ahkamu, terlebih selamat dan terlebih teguh. Itu dah, terlebih selamat dan terlebih teguh. Jadi musannih dia mentarjih ke mazhab salaf. Lebih selamat, ya selamat. Tidak menentukan mana-mana makna. Diam. Nah, serah pada Allah Ta'ala. Itu selamat, lebih selamat. Kita tidak masuk mengarung, meletak ke mana-mana makna, walaupun makna tersebut layak dengan Allah kebesarannya, kita tak letak, serah pada Allah Ta'ala. Mana yang tak layak, kita sudah sudah tanzih awal-awal lagi. Itu lebih aslam wa ahkam. Wa amma mazhabul khalafi, dan ada pun mazhab khalaf, fa innama yasughul akhdhu bihi inda darurat. Maka hanya sonyo diusaha ambil dengan dia tu ketika mana darurat saja. Jadi mazhab khalah tu kita nak guna dia ketika mana dia darurat, ya. Tengok orang kapung payah nak paham denyu otak, nah, ataupun kurang tak ada ngaji ilmu tauhid, kita tiba-tiba orang jumpa ngajar tafsir. Boleh jadi. Nah, ada setengah-setengah masjid surga tak ada ngajar tauhid. Kalau ada tafsir, hadis, sirah, tiba-tiba, orang kapung ni boleh makan tak? Ni tafsir ni lah. Contoh, takut dia ni tak mengaji hak fardu ain. Kita terpaksa kena guna mazhab khalaf. Bimbel takut kita tu mendata waham pada akidah orang awam. Nah, itu dikata, wa amma mazhabul khalafi fa innama yasughul akhdhu bihi inda darurati. Adapun mazhab khalaf, maka hanya sesuanya diusaha ambilkan dengan dia ketika mana darurat saja. Jadi sebab tu kalau fok kita ngaji akidah kemah dah, tak ada apa. Nak pakai hal salah, tak ada apa. Nah, apa maknanya Allah Ta'ala? Nah, Ar-Rahmanu ala ar-Ashistawa. Allah Maha Pemurah di atas arah tertinggi. Tinggi yang layak dengan Allah Ta'ala. Bukan tinggi makhluk. Apa makna tinggi yang layak? Serah pada Allah. Itu dah. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa makna tangan situ? Bukan tangan anggota tubuh badan. Apa makna dia? Serah pada Allah. Ataupun sifatun min sifatillah. Tangan itu ialah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Muka satu sifat-sifat Allah. Kaki satu sifat-sifat Allah. Mata atau biber apa mata, satu sifat-sifat Allah. Apa makna dia? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah Maha mengetahui apa makna hakikat sifat tangan, kaki, mata, muka. Nah, Allah Maha mengetahui. Salah tu. Salah tu gitu. Nah, hak salahnya hak bukan salaf, tapi salah Allah duduk atas arasy. Itu salah tu. Allah duduk menyenggeng sela cakung ikut atas arasy. Siapa bunyi kursi krek-krek? Tu kau berat lagi. Nah. Allah turun
dengan zaknya tengok ibu kambing wis susu anak kambing atas sikit pada mucuk setiap malam. Nah, itu bukan salah lah. Bukan salah. Tuhan pergi mari, itu bukan salah. Tuhan ada muka, ada tangan. Muka mana? Anggota muka, anggota tangan. Kau maklum. Al-ma'nal mutabadir, ma'nal hakiki ya. Nah, makna hakiki. Tuhan ada kaki, ada betih. Tapi betih Tuhan muka, Tuhan tak serupa dengan betih kita muka kita. Itu bukan salaf, itu salah. Itu bukan aslam. Nah, itu menyelam. Ingat yang jaga dah. Wazalika fima iza khusyia ala ba'din nasi. Ada yang kata? Lagu bila tu keadaan darurat tu wabayanu zalika. Wazalika ay wabayanu zalika. Dan bermula kenyataan bagi demikian itu darurat. Fima pada masalah iza khusyia. Apabila ditakuti. Ala ba'din nasi di atas sebahagian manusia. Illam tu awal. Kalau tidak ditakwilkan ayat tadi. Secara takwil tafsili. Lahum tilkal kalimu an yaqa'u fi mahwati tashbihi. Tu maka bagi mereka itu ba'dinnas tu tu tilkal kalimu bagi demikian itu apa hak disebut dalam ayat-ayat Quran yang mutasyabihat tu bahawa jatuhlah mereka itu di dalam mahwati tu mana mahwati mana celaka dah mahlakati dia panggil mahwati tashbih mahlakati tashbih mana di dalam kecelakaan tashbih. Dalam kecelakaan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu dia kata mahwati itu makna ai mahlakati. Itu. Fa yu'awwalu lahum zalika ta'wilan sa'iran fil lughatil masyhurati. Nah, maka ditakwilkan untuk mereka itu ba'din nas akan demikian itu ayat-ayat mutasyabihah ta'wilan sa'iran akan sebagai takwil yang diterima. Sa'iran ai makbulan yang diterima fil lughatil masyhurati. Di dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab yang masyhurah. Habis itu. Kemudian kita akan masuk pula mabahasus tsani fil imani bil malaikati. Mabahas perbahasan yang kedua pada iman pada masa pada menyatakan iman dengan para-para malaikat. Wa yastamilu ala salasi masaila dan melengkapi di atas mabahas yang kedua ni, nah pada mabahas perbahasan yang kedua ni di atas tiga per soal jawapan. Tiga masalah dia panggil. Tiga masalah. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu deh. Hari Sabtu. Ini sekejap ni. Tiga soalan ni. Kita baca seperti Ferrari insyaAllah. Kemudian kita akan masuk pula mabahasus salis. InsyaAllah lah ada berapa hari lagi daurah kita ni. Sabtu, Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ini hari deh. Ini hari lagi kita cuba sedaya upaya untuk sampai mana sampai habis iman Alkitab lah kok. Nah, sebab mabahasur robek itu fi imanir rusuli. Rasul pun panjang deh. Tentang kerasulan pun tak boleh buat cepat-cepat. Seperti mana tentang ketuhanan tak boleh cepat-cepat, kerasulan pun dia tak boleh nak cepat-cepat sangat. Nah, ada pun tentang malaikat, tu insyaAllah lah, bolehlah nak Ferrari pun. Tentang kitab-kitab pun tak apa, boleh nak Ferrari insyaAllah. Mudah-mudahannya kita boleh ada baki hari lagi ni, kita sempatlah sampai kepada mabahasur robek. Kemudian kita tengok macam mana Ustaz Wan tu untuk khatam kita ni sama ada buat daurah tertentu ke ataupun tunggu Ramadan tahun depan. Kita tengok macam mana dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kala-kala ada. Ya pesedialah nak habis Ramadan ni kau suruh. kau nak habis Ramadan ni kau kurang-kurang nah. Sebab nak dekat raya okey. Tak ada soalan.
Tidak deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.